kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan, yang berat-berat pun lebih dari situ. Lagilah ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah, itulah perlunya sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, ya mainan. Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Ya. Cukup Pak, cukup. Sambil nanti. Terakhir. Itu misalnya. Oke, makasih ya. Cukup, ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.